Sayyiduna Hasan bin Ali, anaknya Sayyidatuna Fatimah, beliau sedang membagi-bagikan makanan dan membagi-bagikan uang kepada orang-orang miskin. Sayyidina Hasan itu sedang menaiki sebuah kuda yang sangat bagus kudanya. Di atas kuda itu banyak makanan-makanan, ada uang yang dibawa oleh beliau. Kemudian uang dan makanan itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Dan di antara orang miskin itu ada salah seorang Yahudi, yang kemudian Yahudi ini memikir-mikir, apa ya perkataan Nabi Muhammad yang tidak benar, yang tidak pas itu apa kira-kira. Akhirnya dia teringatlah Yahudi itu akan akan salah satu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, yang artinya bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, dan dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir. Kemudian Yahudi ini segera memanggil Sayyidina Hasan. Wahai Hasan, sini kamu Hasan. Sayyidina Hasan kemudian mendengar ada orang tua yang memanggilnya, dia turun dari kudanya, dihadapi orang tua Yahudi itu. Dengan hormatnya beliau menghormati orang tua ini. Apa katanya Yahudi ini, wahai Hasan, apa yang dikatakan oleh kakekmu Nabi Muhammad itu semuanya benar, cuman satu yang enggak benar. Jawab Sayyidina Hasan, apa? Semua yang dikatakan oleh kakekku itu semua benar. Ada satu, katanya orang Yahudi. Apa itu, kata Sayyidina Hasan? Orang Yahudi ini menyebutkan hadis yang tadi saya bacakan tadi. Katanya kakekmu dulu adalah ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Apa kata Sayyidina Hasan? Apa yang dikatakan oleh kakek saya Rasulullah itu adalah benar adanya, tidak ada yang salah. Terus bagaimana keadaan dirimu saat ini? Kamu punya duit banyak, kau punya kuda bagus, kau bisa bagi-bagikan uangmu, hartamu, kamu orang yang beriman. Katanya penjara buat kamu. Tuh, kamu ternyata kamu orang kaya, kamu bisa bagi-bagi hartamu kepada orang-orang miskin. Sedangkan aku ini orang kafir. Katanya surga bagi saya. Kok saya ini bukan surga ini, saya beli makanan aja gak punya duit. Saya minta uang dari kamu, wahai Hasan. Apa kata Hasan? Apa yang dikatakan oleh kakekku itu semuanya benar, enggak ada yang enggak benar. Ini orang Yahudi ini semakin penasaran dia. Semakin penasaran. Apalagi ini alasannya ini. Sudah jelas-jelas saya ini orang kafir. Saya ini duit gak punya, surga apaan ini? Katanya ini penjara bagi orang mukmin. Hasan itu mukmin, tapi dia kaya, punya duit banyak, bisa bagi-bagi uangnya. Sayyidina Hasan mengatakan, wahai kakek tua, semua yang dikatakan oleh kakekku yaitu Nabi Muhammad SAW itu semuanya benar. Terus bagaimana? Jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan surga bagi kami dan apa yang dimaksud dengan penjara bagi orang-orang mukmin itu. Wahai Bapak, katanya Sayyidina Hasan, yang kau lihat kami saat ini adalah penjara bagi kami. Apabila dibanding setelah kami nanti meninggal dunia,
Kami ini kalau meninggal dunia masuk ke dalam surga. Kekayaan yang apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada bandingnya dengan surga. Makanya kakek itu bilang, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Sebanyak apapun harta yang dimiliki orang yang beriman di dunia ini, kalau dibandingkan dengan surga, maka tidak ada artinya. Maka kita ini seperti di penjara. Rasanya kita di penjara, padahal kita orang kaya di sini. Terus bagaimana dengan saya, orang kafir ini? Saya enggak punya duit, gimana? Iya, bapak tua, katanya Sayyidina Hasan, ini adalah surga bagi kamu. Dibandingkan kalau kamu sudah meninggal dunia, kamu akan masuk ke dalam neraka. Miskinmu saat ini adalah surga. Dibandingkan nanti kalau kamu sudah wafat, kamu masuk ke dalam neraka.